apakah ada keterangan dari polisi soal apa dari penyebab kecelakaan ini? Baik, untuk dugaan sementara, penyebab kecelakaan karena faktor kelelahan supir minibus sehingga saat melaju cepat tidak menduga ada kendaraan truk di depannya. Berikut kutipan wawancara dari Dirlantas Polda Jawa Tengah. Ini berada di TKP, tempat kejadian perkara kecelakaan menonjol wilayah Jawa Tengah, Polres Ungaran di kilometer 436. Dilaporkan bahwa saat ini sedang dilakukan olah TKP manual yang sebentar lagi akan dilakukan olah TKP menggunakan alat canggih. Tapi sistem analisis betul telah terjadi kecelakaan, 5 orang meninggal, tabrak dari belakang antara truk dengan elep. Saat ini korban sudah kita bawa ke rumah sakit Ungaran dan setelah olah TKP tentunya nanti akan segera kita simpulkan penyebab daripada kecelakaan itu apa. Baik, saat ini masih Polres Satlantas Polres Semarang masih terus melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP di jalur 438 km di sisi B Tol Semarang Solo. Saat ini proses olah TKP dilakukan, 5 orang meninggal dunia dan 7 orang masih menjalani perawatan. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Hendro Teguh.